pula Nippon Ranger Mia dan ini Calik Si Cilik Calik bersama Nippon. Rancangan hias semula bilik kanak-kanak. Nippon Ranger sedia bertugas untuk mengubah suai bermacam-macam jenis bilik. Dan kali ini adalah bilik permainan bayi. Cabaran Nippon Rangers hari ini ialah buat satu bilik permainan bayi yang selamat. Namanya Khalifa, umurnya baru 8 bulan. Hello, ada orang kat rumah? Ya. Yeah. Hai Puan Nadira. Saya Adam, Mimia dan ini Gen. Nak buat apa? Kami adalah Nippon Rangers dan kami datang untuk hias semula bilik hari ini. Saya risau yang saya nampak budak masa saya buka pintu. Terkejutlah, tak tahu sama ada diorang boleh ke buat. Tapi saya rasa boleh kot sebab kalau diorang Rangers, tengok je lah macam mana nanti. Kami boleh masuk untuk tengok bilik? Boleh. Masuk. Okey, jom. Puan Nadira kata bilik tu untuk tetamu dan juga untuk Nenek Khalifa kalau dia melawat. Inilah bilik dia. Dulu akak guna bilik ni sebagai bilik tetamu. Tapi sekarang akak nak buat bilik mainan untuk anak. Kenapa nak reka hias semula bilik ni? Ada tempat yang selamat untuk nak main. Akak pun tak risau kalau nak main-main, nak panjat-panjat ke apa. Saya harap bilik itu jadi tempat dia lah untuk bermain dan boleh tidur kat situ setiap malam. Jadi ni tempat selamat untuk bayi? Ya, kalau boleh nak buat macam itulah. Baik, kita mulakan kerja sekarang. Okey. Okey. Jom, ambil barang dulu. Saya tak kisah warna tu warna apa. Janji dia cerah dan terang dan sesuai untuk bayi. Klien kita kali ini sangat muda. Dia baru 8 bulan. Agak mencabarlah. Tapi tak mustahil. Cuma sikit je susah dia. Sebab kalau tak ada cabaran, kenapa perlukan Nippon Rangers? Masa Gen masuk, dia nampak pakaian, katil, almari, banyak benda lagi. Warna dinding putih je. Kalau putih, tak nampak menarik. Mia cadangkan kita buat planet-planet supaya bayi itu rasa selesa. Kita gunalah warna macam pastel, warna lembut-lembut sikit. Kita pergi Nippon HQ sekarang juga. Jom! Hello, Nippon Rangers. Hari ini je tak apa. Apakah perkembangan terbaru kita? Apa projek kita pada hari ini? Bilik permainan seorang bayi lelaki. Okey. Namanya Khalifa. Umur dia baru 8 bulan. Apa tema yang sesuai untuk Khalifa? Mungkin kita boleh masukkan elemen pengembaraan. Kita lukis kapal angkasa dan juga planet-planet yang mengelilingi bumi. Okey, boleh tengok tak lukisan lakaran dia punya layout, plan dah ada, gambar. Okay. Ni dia. Langsir tepi dia. Okey, apa kata kita buat macam ni? Kita buat dinding ni kita lukis semua kapal angkasa kelilingi dunia. Maksudnya macam Khalifa nanti dia akan duduk dalam ni macam dunia galaksi dia di sekeliling dia. Ada rasa kita patut cat warna hitam barulah betul nampak macam angkasa lepas. Tak boleh lah. Kenapa pula? Saya nak cat bilik tu warna hitam. Gen kata tak boleh. Mia pun setuju apa yang Gen kata. Mia setuju dengan Gen. Sekarang ni saya nak bagi cadangan yang betul-betul pun tak boleh. Mia rasa tak sesuai lah untuk bayi. Terlalu gelap pun nanti bayi tak selesa. Sebab tak ada warna, gelap je. Rasa takut macam ada Puntianak datang. Okey, Adam. Untuk bilik bayi atau kanak-kanak, tak sesuai warna gelap, warna hitam. Warna-warna yang selamat atau warna pastel lebih sesuai. Jadi kita boleh gunakan warna merah jambu, warna kuning cerah, warna biru cerah untuk kreativiti kanak-kanak atau bayi tersebut. Okay, untuk kali ini, kita akan pakai cat Nippon Paint Virus Guard. Sebab kanak-kanak bayi ini kan suka merangkak, nanti dia akan pegang-pegang dinding. Cat ini boleh melindungi dinding daripada ancaman virus dan juga bakteria-bakteria dan kulat yang tidak bagus dan tidak diingini. Cat yang safe touch. Betul, selamat disentuh oleh sesiapa saja. Bagus, Gen. Selain itu, kita akan pakai juga cat untuk mengecat rak kayu yang ada. Kita cat dengan hydro wood daripada Nippon Paint. Kita takkan hilangkan urat-urat kayu sebab urat kayu itu yang cantik. Yeay! Gen lukis planet! Tak boleh bazir masa. Jom! Ini dalam kabut. Jom! Abang Ben, cepat! Pergi dulu, jaga Abang Ben sampai. Pergi dulu.
cat warna kelabu ungu untuk tiga belah dinding. Satu lagi dinding, kita cat warna merah jambu muda. Warnanya macam ikan salmon lah. Cantik kan? La 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 la. La 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 la. Gen, salahlah. Kenapa tak letak tinggi? Kalau letak bawah ni macam mana orang nak nampak? Adam kata, planet yang Gen cat salah semua. Gen, dia masa tu memang dia tak sabar nak lukis planet. Masa dia kan pendek, dia lukis dekat tinggi-tinggi dia tu je lah. Tinggi Gen 1-2-3 cm je. Macam mana nak buat? Lepas tu Adam naik tangga, Adam cat ke atas. Lepas tu Gen dia... Lepas tu saya tengok betul lah apa yang saya buat kan. Adam ambil tangga dan cat Gen pun terfikir macam mana nak buat macam itu. Bila dia besar nanti mungkin dia bolehlah cat tinggi-tinggi. Sekarang ni Adam tinggi. Adam bolehlah cat dekat atas. Kenapa Gen tak guna tangga? Yang paling seronok sekali tugasan hari ini, Mia cat planet-planet warna-warni. Memang best sangat Mia, memang seronok sangat tadi tu. Selamat datang ke bilik permainan Kalifa! Cantik. Pertama sekali saya masuk dalam bilik tu, saya perasan warna dinding dah berubah. Tapi sekarang dah lebih ceria. Ini belah sini, kami catkan warna kelabu. Ini belah sana pula, kami catkan warna merah jambu. Ha, lepas tu kami ada stensilkan macam-macam jenis planet dengan kapal angkasa. Warna dia pun warna-warni. Bayi kan suka warna yang cerah-cerah. Kita ada bagikan dua ruang. Satu untuk ibu bapa Khalifa dan satu untuk Khalifa. Kita ada letak alas lantai. K-H-A. Bagikan dua ruang, kita ada letak pagar supaya Khalifa tak boleh keluar daripada tempat yang selamat. Okey. Kita pun ada jungle gym untuk Khalifa bersenam. Jungle gym ada haiwan-haiwan yang comel macam kucing, burung, matahari, awan. Dia boleh senam macam ni. Nanti dia akan naik. Khalifa suka tak? Ha, sayang? Khalifa memang akan suka bilik tu. Penuh warna-warni dengan stensil dan dia boleh berguling sesuka hati dia lah dalam bilik tu. Itu sudut Khalifa. Di situ sudut ibu bapa Khalifa. Kita ada letak kerusi yang sangat selesa. Sambil-sambil tu, ibu bapa Khalifa, dia bolehlah baca buku dan tengok apa yang Khalifa buat. Sini tempat membaca. Tempat membaca mestilah ada lampu. Kami ada sediakan satu lampu dekat belakang kerusi tu. Mia dah hiaskan dengan macam-macam jenis haiwan yang comel-comel. Memang saya sukalah bilik tu ada jadi dua ruang. Satu ruang untuk kita orang duduk, satu ruang untuk Khalifa main. Gembira sangat. Kita pun ada blobby yang sangat comel. Ini sudut bayi. Sudut orang dewasa pun ada blobby yang sangat comel. Khalifa ambil blobby. Khalifa ambil blobby. Hai. Suka tak bilik permainan baru Khalifa? Jawapannya? Yes! Syat yang ada pada dinding kami sentuh rasa macam selamat. Saya sentuh pun kering, bau pun tak ada. Jadi kami pun rasa selamatlah untuk biarkan Khalifa bermain dalam ruang dia sendiri. Sekarang dia dah ada ruang dia sendiri. Adam rasa sangat lega apabila ibu Khalifa suka kerusi yang Adam sediakan. Bilik ini sangat comel. Kalau Gen seorang baik, Gen pun suka. Siapa yang tak suka? Baiklah, tugasan Nippon Rangers dah tercapai. Nippon Rangers! Yeay! Tugasan hari ini susah. Tadika ni telah beroperasi selama 5 tahun. Kita akan cek macam-macam warna. Mia nak buat? Tak boleh. Gen! Tak apalah, Gen buat kerja lain yang lagi hebat daripada Mia.